Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dembota. Oke, kali ini saya mau membuat sebuah ketapel. Kebetulan ini ketapel saya mau pakai untuk berburu nanti, karena di sekitar rumah dan di tempat-tempat saya kebetulan masih banyak potensi untuk bisa diburu. Tetap bersama Dembota, baru kita lihat cara pembuatan ketapelnya. Ini teman anunya, bahan-bahannya untuk membuat ketapel. Kebetulan saya belum membeli pentir. Bisa juga diganti dengan karet ban dalam, tapi saya rencana mau membeli pentir. Marilah kita ke tahap pembuatan. Bambunya kayunya, karena modelnya tadi kurang bagus, nggak bisa dibentuk. Ini dia, jadi saya ganti. Semoga ini hasilnya bagus dan terbentuk. Dengan amplas, haluskan ki pakai amplas. Saya menggunakan karet pentil, pentil saya beli 1001, dan kita menggunakan kulit sepatu. Saya ambil yang kulit sepatu TNI.
jadi nih, tinggal kita rapikan. Emang tak sebagus yang dijual, tapi lumayan lah. Semoga ketapel ini bagaikan ketapel jitu. Semoga aja ketapel ini tidak mengecewakan di saat kita pakai berburu. Emang mau tes ki petekku ketapelku ini ya. Oke. Coba yang kedua. Mantap. Dihancur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman.